Kecamatan Dawar Blondong, Kabupaten Mojokerto menyimpan banyak cerita peradaban pada masa penyiaran agama Islam di Tanah Jawa. Gunung Kunci, Desa Brayu Blondong, Kecamatan Dawar Blondong, Kabupaten Mojokerto memiliki dua makam yang hingga kini dikeramatkan oleh warga setempat, yakni makam Mbah Tula dan istrinya, Nyai Fitri Pitaloka. Brayu ini kudu ditigo. Terus ya om ya, sing ngarani sing babah tanah desa iki wae ati sing aran ngoten. Terus ya. Kehadiran Mbah Tula di Desa Brayu Blondong beriringan dengan kedatangan Raden Supanji atau Mbah Haji dalam menyiarkan agama Islam di Desa Temuirang. Makam Mbah Tula ditemukan tahun 1700-an oleh warga setempat. Awal penemuannya, makam ini hanya berupa gundukan batu. Namun makam ini sudah dilakukan renovasi dua kali, masing-masing tahun 2019 dan 2024. Peziarah yang datang untuk melakukan ritual keagamaan atau doa biasanya pada malam Kamis atau malam Jumat. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Lamongan hingga Tuban. Mulane niku diarani Gunung Kunci ning kene, Mbah Tula niku. Tulake sembar kan. Tulake nopo anggaran kunci-kuncine sing kunci sing bentuk tepat ngoten ning ngendi mriku kuncine. Hingga saat ini tradisi alung-alung masih dipertahankan. Tradisi tersebut dilakukan warga setempat di makam Mbah Tula dengan membawa ayam panggang, ketupat, dan lepet. Hal ini dilakukan setiap awal hujan turun dan doa yang diucapkan sesepuh desa menggunakan bahasa Jawa. Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan.